dia bernama Leticia dan dia sangat baik sekali. Dia punya list untuk kita punya daftar perjalanan hari ini. What is the name of this part? You know? Something like this. Okay. We get it. Because it's very. Pakai lagi keranji. Okay. Ini tempat pertama. This first place visit. Oh no. This is the second place. We go to the beach before, the baby beach. And now the second one is this park. You'll see, I'll show you. And now we're going to museum. Museum? Yeah. In the park. The center of the city can have a lot of things. Uh-huh. Yeah, you hear that? Because it's in the city center of city. So easy to go in here. Gitu kawan-kawan, jadi tempat-tempat itu ada di tengah-tengah kota, jadi gampang sekali buat kamu kesana. Oke? Yes. Bye, John. Oke. Could you tell something about this park? I know that we have a museum. Mm-hmm. You happy to be here? Yeah. Okay. Me too. In one of this park, they had a, I don't know, it's lakes or beach, but they call this a baby beach. It's okay. Whatever they call. Lagi mata sakit lihat orang-orang yang ada di kota ini, jadi kadang-kadang ngomong terlalu apa bebas berekspresi itu, jadi nonton-nonton film gratis jadi di pantai itu kebebasan berekspresi, dan dong sangat menghargai orang lain punya apa, bukan hanya privasi tapi juga punya hak gitu. Itu dong punya hak ya. Dan juga karena dong budaya beda dan kita. Okay, we can go. Harus stop karena ini. Dia tidak punya cukup sponsor, dan dia tinggal di teman rumah. Ya, dia cukup pendiam, terus tidak banyak teman karena yang lain datang dari kelompok. Jadi ya kita harus saling melihat sama lain dan menjalin hubungan yang baik. Jadi saya pikir kenapa tidak gitu, berkawan dengan dia. Nice girl. Tolong saya akan kasih hidup kamu satu barang. Air mancur raksasa. Dance water, you know? I think we call dance water. Itu dia air mancurnya. Thank you.
want to take with the water. Kaulah burung-burung kecil, lilin kecil tapi banyak sampai mengudara guys. Aduh, senang sekali. Sungguh senang sekali. Ini adalah jam kota. Jam kota tapi dari apa kamu tahu? Dari kebun. Dia kayak dari kebun gitu, dari bunga-bunga. Basket nih, pacar dia lewat, terus minta permisi. Iya. Yeah. Terus dah. Okay. Sekarang kita sudah di halaman dan di kayak taman dari katedral ini. Katedral ini besar sekali. Ini sudah di katedral kah belum? Kakek Anja, ini sudah. Ini sudah di katedral sudah kah belum? Sudah di katedral ini. Itu sudah di sini. Ya? Hah? Sudah habis sekali jalan bilang buat di sini kah buat tunggalan. Iya, iya. Melewati segala macam rintangan, akhirnya sekarang kita sampai di taman yang orang main tapi catur, tapi dia bapak catur tuh besar sekali. Jadi orang-orang main tuh ya main kaspin tidak pakai tangan, angkat pakai tangan nih. Barang kok besar apa? Kamu lihat ini barang dari itu. Jadi ini tempat orang main catur. Orang main catur. Cari teman, cari lawan. Udah main catur.